Dalam sebuah tersebut, pihak polis telah berjaya menahan seorang perempuan warga negara tempatan dan seorang lelaki warga negara asing berumur 27 dan 33 tahun, dan mereka berdua merupakan sepasang suami isteri. Suspek satu adalah seorang bekas pegawai bank tempatan dan kini menjalankan perniagaan sendiri. Hasil pemeriksaan lanjut, bahagian JSM atau Jabatan Cyber dan Multimedia, Jabatan Komersial Bukit Aman, terhadap beberapa buah komputer milik kedua-dua suspek di dalam rumah tersebut mengesyaki wujudnya aktiviti pelaburan atas talian atau cryptocurrency yang mana tidak berdaftar dengan bank negara. 7 laptop telah kita rampas. Okay. Daripada 7 ini, 2 berfungsi dan kat situ kita boleh kenal pasti yang ada aktiviti cryptocurrency. Manakala 5 laptop lagi telah ditutup sebelum sebuan dibuat. Dan suspek enggan bekerjasama dengan membuka balik laptop-laptop tersebut. Walau bagaimanapun, kita akan terus siasat laptop yang tidak dibuka ni. Pemeriksaan seterusnya menjurus ke stor rumah tersebut. Dan kita telah jumpai satu peti besi. Suspek-suspek enggan membuka peti besi tersebut dan kita telah meminta bantuan bomba taling jaya dan berjaya membuka peti besi tersebut. Di dalam peti besi tersebut, kita dapat wang kertas ringgit Malaysia dalam pelbagai not berjumlah RM1,414,740. Okay. Selain daripada itu, dalam pemeriksaan rumah tersebut, kita turut menemui serangkai kunci bertulis Sunway Lagoon View Resort Condo serta sekeping kad akses dalam rumah tersebut.